kayaknya bisa gua palak nih. Mitrosa jagat royo alingono. Gua udah 2 hari kagak minum. Bagi gua duit. Iya bang. Saya cuma. Lo nggak usah takut sama gue. Gue nggak bakal ganggu lo. Gue cuma pengen duit. Iya bang. Tapi saya cuma. Lo tadi anu-anu mulu. Cepetan. Bagi gue duit nggak? Iya. Sebentar ya mas. Mana lo? Tolong! Lo pake teriak-teriak lo. Waduh, kenapa tuh Mas Wokong? Kalau lo masih sayang sama jidat lo, jangan coba-coba teriak ya. Preman buluk, begeng! Lo lepasin gak tuh Mas Wokong? Kalau gak ntar gue telepon polisi lo. Kecil-kecil galak lo. Makanan lo kelabang ya? Waduh, wah ini preman ngunjak nih. Gue telepon polisi lo, awas lo! Son, inyong bawa apa Son? Hah? Ini tabung, tapi bukan sembarang tabung. Ini kiriman dari raja. Hah? Bisa buat nangusi Ajin Marusin yang matanya berkicil kayak kancil. Nih kamu satu Son. Bos. Hah? Ini sih obat semprot nyamuk bos. Belum kata kamu. Iya di warung juga banyak. Kau bego dipelihara. Jamblang. Bener kata Samson. Tapi kata Firda sih lebih bagus tabungnya Firda, lebih mungil, lebih indah, tabung parfum. Begitu bunyinya. Bunyinya dor. Ya Sonia. Fir, maksudnya Fir. Dan peledak Fir. Fir. Apaan ini mau petasan teko, tau enggak? Sok, dasar tuyul kurang pergaulan. Kan Fira tadi sudah bilang bahwa tabung ini gak ada apa-apanya. Kok dia Arab? Dia tentara ya? Kayaknya tombolnya ini deh, Bos. Aduh, Sob. Kamu dasar tuyul edan, tuyul kentil, tuyul gemblung. Masa nyong sing disemprot? Ah, Bos. Kakak sengaja, Bos. Sengaja. Pala Lupita. Aduh. Ini lagi besok ngapain kamu? Aduh. Ini gua. Kan Mas Bagong lagi nyabun di depan. Terus? Tiba-tiba bahu Mas Bagong ditepuk dari belakang. Pluk! Gitu mbak. Terus? Dia langsung ngomong. Heh, bagi gua duit ngapa? Terus? Ya Mas Bagong bentak aja. Hah? Apa lo? Terus aja sih. Alah, bohong mbak. Semua yang diceritain dia itu bohong. Masa tadi sore ada yang teriak minta tolong. Sok jagoan lo. Emang betul sih ye. Loh, kok jadi Mas Bagong sih yang marah? Udah terusin ceritanya. Terus aduh. Sampai di mana tadi ya? Di Madura. Terus sampai di Madura. Loh, Madura. Kita ke Madura sih. Wah, cerita di depan kok sampai Madura. Terus nabrak. Nabrak. Loh, kok nabrak sih? Terus gimana Mas Bagong? Terus lali mbak. Lali pagi. Udah nih, dari tadi gak nyambung. Udah panggil sekarang. Tadi katanya mau denger, sekarang ngusir. Ceritanya gak nyambung, Dik. Ngetokin aja. Dateng. Aduh, masalah lagi. Tentang cabut aja dah. Kabur si Kentang. Pindah kan mau curhat. Sakit pala pindah. Kenapa apa? Perahu karet. Ngapain sih? Ikut-ikutin Pirda. Suka sama Pirda ya? Pala lu pita. Pala lu pita. Sini. Pala lu bau. Ini masih bawa-bawa semprotan aja. Enggak zaman lah. Buang ah. Makan nih jagung disit. Jagung. Nyong jelasin. Jagung disit bapak. Iya wasit. Kok marah-marah gitu kok sih? Ya marah dong wasit. Ini dengerin nih. Nyong jelasin.
kamu kan mau ke rumahnya si Acil. Kebetulan Nyong sama Samson mau ke sana. Ya Son ya? Iya. Yeah. Sekalian biar kamu tahu Nyong mau mengeksekusi si Acil dengan senjata tabung semprot. Bos, eksekusi itu apaan, Bos? Aduh, kamu goblok. Gobloknya orang nambah-nambah. Selalu kalau pakai istilah tinggi itu tidak tahu bagaimana negara tuyul mau maju kalau begini. Jambu air. Terang aja dia nih gak ngerti istilah tinggi. Dia kan pendek, gak ada semeter. Diam lo, kurang ajar lo. Gue semprot, udah lo bolong lo. Ih, marah-marah. Udah ah, Pida mau cabut. Gak level, main sama orang susah. Cepetan. Gimana nih mbak? Mbak. Kayaknya Mbak Lena udah telat deh. Panggilin ojek aja deh, On. Yaudah deh, coba On lihat ya. Ada gak ya? Kok gak ada mbak? Biasanya rame banget tuh di ujung sana tuh, di pangkalannya. Terus gimana dong? Yaudah deh, kalian berdua duluan aja. Nanti telat lagi. Mbak Lena biar aja tunggu di sini sendirian. Gak apa-apa nih mbak. Gak apa-apa kok. Yaudah, kita berangkat dulu ya mbak ya. Nanti kalau ada tukang ojek, On suruh kemari ya. Dadah mbak. Iya, dadah mbak. On, mau kemana Nan? Mau kuliah. Kuliah? Happy Pinter, sini sini cepat. Apaan sih, masih siang? Bukan masih siang, tuh lihat tuh. Mbak Lena tuh. Bareng abang aja yuk. Abang juga mau kuliah. Ya. Enggak, makasih. Ih. Ayo, Ih, jangan pegang nih. Emang abang kurang ganteng ya, Non? Abang kan ganteng. Siapa yang nyuel-nyuel nih? Gua tampol loh. Lena, Mbak Lena, ya, bablas, dompetnya ketinggalan. Kok nggak inget dia masih muda kok udah pikun. Wah, dia lagi. Emang kenapa gua lagi? Aduh, dompetnya bagus, isinya pasti bagus dong. Bagus sih bagus, tapi ini punya Mbak Lena, bukan punya saya. Aku nggak mau tahu, yang penting gue minta duit. Bau naga. Hah? Enak aja lo ngomong gak gaul nih, gue habis nyerop. Nyerop, tau gak lo? Oh, minum sirup kok baunya begini. Wah, bego nih. Nyerop, gue minta duit lah. Duit cepet. Apa? Ini bukan duit saya, duitnya Mbak Lena. Cepet. Duitnya Mbak Lena. Kasih awas lo. Emang kalau nggak kasih, kenapa? Yang udah-udah tuh, lima tuh lewat. Lewat? Lewat. Lewat mana? Wah, goblok mati. Mati lo. Enggak. Lewat. Iya. Apa nih cepet? Wah, nggak bisa. Lagi cepat. Kurang. Ini bukan duit saya, Om. Oh, yang nggak mau tahu. Apa? Iya. Nih, Om. Ya, segini lagi. Lo terus cepetin. Banyak. Iya. Nih. Ternyata lo baik juga lo ya. Kalau gitu, gue mau sering-sering kemari ya. Thank you, friend. Saya gimana bilangnya sama Mbak Lena ya? Serba nggak enak. Gara-gara preman gila itu, saya terpaksa lancang pakai duitnya Mbak Lena. Anak-anak pengal itu udah pada pulang. Halo Mas! Ha, kaget ya? Kaget ya. Wah, gini dong. Ini namanya pembantu teladan. Sebelum bos-bos cilik ini datang, makanan sudah siap tersaji. Ya? Tenang aja. Nanti kita kasih bonus akhir tahun. Iya, Mas. Dan Acil nambahin bonus juga, Mas. Alah, kayak nggak tahu lagak kalian aja. Kalian mau ngasih bonus apa? Paling bonus repot. Tahu aja situ. Betul itu, Mas. Kok mukanya manyun?
Ya, ya, ikan belum dikasih makan. Medet. Ras, lagi patah hati ya. Patah hati ini. Mas Bagong. Siramin, Mbak. Maaf, Mbak. Kabi, kadang-kadang. Song. Ayo, Bos. Pokoknya kita harus berhasil. Iya, Bos. Berhasil dengan senjata tabung gas. Iya, Bos. Ngapain? Kaleng rongsokan lu bawa-bawa. Sembarangan lu ngomong, ha? Bleketek. Ini senjata ini buat nangkap si Acil. Karena kamu ngeyel, terpaksa akan nyong celakain kamu. Ya, Sonia. Nggak takut. Hajar, Bos. Oke, Son. Kentang dilawan. Kurang ajar. Brengsek kamu ya. Aduh, kepimpin, Son. Gagal maning. Gagal maning, Bos. Tunggu pembalasannya. Iya loh. Aduh, Mbak, gara-gara Mas Bagong nih, Mbak, kita jadi telat makan. Sebenarnya ada apa sih, Mas Bagong? Kok sampai-sampainya lempar air kobokan gitu? Habis, Mbak. Acil sama Oni ngeledekin Mas Bagong. Masa cuma karena diledek sama anak kecil, Mas Bagong marah sih? Habis Mas Bagong punya masalah besar, Mbak. Ada masalah sama ceweknya kali nih, Mbak. Cewek. Barangkali itu. Terus masalahnya apaan dong, Mas Bagong? Anu, Mbak. Mas Bagong kena todong lagi. Ditodong lagi? Sama siapa, Mas Bagong? Ya, preman yang kemarin itu, Mbak. Terus gimana, Mas Bagong? Ya, Mas Bagong kasih duit. 300.000, tapi duitnya Mbak Lena. Apa? 300.000? Itu duit, Mas. Ya ampun, Mas Bagong. Maafin Mas Bagong, Mbak. Mas Bagong terpaksa. Happy gue hari ini. Nggak berapa duit gue nih. Aduh. 1, 2, 3, 4, 200.000 masih cukup. Nah, tapi besok gua kerjain lagi tuh si pembantu bego. Cepet, jangan-jangan itu preman yang dimaksud Mas Bagong. Betul, On. Sekarang gini aja, kita kerjain aja tuh si preman geblek. Iya. Oke. Bang, misi bang. Ngapain lo? Mau lewat bang. Agak bisa. Kali urit. Kalau enggak, gua sekep lo. Iya bang. Hebat. Iya. Ini bang. Apaan nih 2.000? Mana cukup? Ya, namanya juga anak kecil bang. Gak boleh bawa uang banyak-banyak. Tarik palak bang, gitu katanya bang. Ah, bokeh lo. Gak apa-apa deh. Aduh, siapa lagi nyolek nih? Kenapa bang? Ada yang nyolek gue. Ya, lu anak setan kali lu. Abang kali anak setan, minumannya gini ya nih, minuman setan. Ya, salahin gue lu. Ini makan nih, ini makan nih. Ya, setan. Ya. Kita nunggu sampai jam berapa nih, Bos? Alah, lagunya kayak yang punya. Kesibukan aja sih kamu. Bukan begitu, soalnya udah sore nih. Sore, belum utak. Bos, baunya pasti ada di sekitar sini, Bos. Ayo, Son, kita hajar mereka. Beres, Bos. Ayo, Son. Ayo. Senjata yang baru, ya, Son, ya? Iya. Tabung ajaib. Apa? Ngapain kesini? Mau ngapain kesini? Mau ngajar kamu, mau nangkep ya, Sonia? Iya. Lawannya yang namanya gerobak sampah. Enak gue. Nah, iya. Kaleng blek, biar gue yang lawan. Ayo, siapa kamu? Ayo sini. Ayo sini.
sudah bergerak. Dan jangan terkepung. Salah, bos. Hah? Yang benar, jangan bergerak. Sudah terkepung. Alah, pada baik. Son, kalau itu ajar bareng-bareng, Son. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Aduh, gak ngerti legend. Kepri pedes, Son, ha? Kok matanya kotak, maka pri pedes. Kan si Bas yang nyuruh, ajar bareng. Gagal maning, gagal maning ya Dina lu. Sama, Samsung juga kosong. Eh, dari mana kalian berdua? Tahu aja, gendut. Gara-gara lo, seringan makan gaji buta. Akhirnya kita nih yang hadapin. Samsung, pampang. Oh, terus? Gimana ceritanya? Bener dia ngomong kayak gitu, Mas Bagong? Bener, Mbak. Orang dia sendiri yang ngomong. Sambil teler-teler katanya. Ternyata kamu orangnya baik juga ya. Nanti aku sering-sering kesini deh. Begitu, Mbak. Halo. Ya, sa-taram. One punya surprise buat Mbak. Ini uang sisanya Mbak Lena. Yang cepet lagi dibuat minum-minum sama tukang pemalak. Nih. Iya, Mbak. Akhirnya kita selesai juga menumpas kejahatan. Yuk, ya. Kembalilah uangnya Mbak Lena. Itu tuh uang sogokannya Mas Bagong yang dikasihin ke penodong. Hah? Uang sogok kamu bilang? Enak aja. Aduh, udah. Tapi On, itu benar uangnya Mbak Lena? Beneran, Mbak. Orang Acil kenal kok sama tuh preman. Terus yang kemarin sore ngusir tuh preman siapa kalau bukan Acil? Katanya Mbak digangguin sama si preman itu ya? Iya, kamu tahu dari mana? Tahu dong. Kan punya mata-mata. Informan. Perison, masa gagal maning gagal maning. Mau kemana nih, ha? Nanya maning. Ya jelas dong mau nangkep si blok ya. Ya sampe ya. Iya. Wah, lu udah buta ya? Hah? Apa lu gak ngeliat? Kalau gak ngeliat, ntar nyeruduk. Begitu bunyinya. Ah, diam lo! Yang tidak lihat siapa? Ya jelas Inyong melihat dong. Kebu di depannya, masa tidak tahu? Dikatain gebu. Wah, kurang ajar lu ya. Kalau lu benar-benar ngeliat sekarang, pergi dari sini. Hush. Kita diusir. Hajar lo. Oke, Son. Kita hajar dulu mana, Bos? Wah, di mana? Sial, pasti anak setan itu yang bawa nih. Lagi tepran, duit habis, perut keroncongan. Aduh, ntar malam gimana gue mau ke diskotik nih. Mudah-mudahan aja si pembantu bego itu mau ngasih lagi buat gue. Yes, bantu bego, yes. Manusia nggak ada kapok-kapoknya nih tentang kerjain nih. Lo anak setan yang kemarin ya. Gue sebenarnya gak mau gangguin lu ini. Gue juga gak mau maksa. Gue cuma pengen duit 100.000. Kalau gak dikasih, gue nginep aja ya. Enak aja lu, emang lu kira rumah gue hotel? Lu jangan sampai gue lapor polisi ya. Gue paling demen tidur di penjara. Kenapa gue diaduh? Anak setan lu. Oh.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.